Assalamualaikum. Welcome back in my YouTube channel The Molanas Daily. Nah, sahabat Melana, di video kali ini aku akan mereview eye treatment dari produknya MS Glow. Jadi udah lama banget aku nggak bahas produk tentang MS Glow ya, sahabat Melana. Nah, jadi di sini aku akan membahas tentang Eyelash Pro Booster Serum. Jadi untuk Eyeless Brow Booster Serum ini, ini eye treatment keluaran terbaru dari brandnya MS Glow beberapa bulan lalu ya sahabat Melana. Jadi pas baru keluar aku coba dulu beli karena aku memang butuhin pas waktu itu. Nah untuk eyelash brow booster serum ini aku udah memakai dalam waktu satu bulan ya sahabat Molana. Nah sebenarnya aku tuh jarang banget pakai maskara ya sahabat Molana karena aku takut bulu mata aku rontok. Tapi aku juga jarang make gitu, makanya aku jarang banget pakai maskara. Tapi aku punya maskara dari brandnya Maybelline New York yang varian Magnum Barbie. Jadi kalau menurut aku sayang banget nggak dipakai. Jadi sebulan sebelum pemakaian eyelash brow ini aku oh, sering banget pakai maskara gitu pas pergi-pergi keluar. Bagi kalian yang juga memakai maskara dari Maybelline New York yang oh, varian Magnum Derby, pasti kalian tahu kalau maskara itu susah banget buat dihilangkan karena aku membersihkan maskerannya nggak pakai micellar water ya sahabat mulana aku kadang pakai minyak zaitun atau pakai viva yang air mawar gitu jadi pas bangun tidur pagi terkadang aku merasakan kayak ada menggumpal gitu di bulu mata aku terus pas aku cabut ternyata itu adalah gumpalan dari sisa maskara aku nah jadi pas aku cabut bulu mata aku juga ikutan kecabut nah jadi sejak saat itu aku takut bulu mata aku rontok dan nanti bulu mata aku menjadi tipis Nah, jadi dulu aku juga pernah memakai Eyelash Serum dari produknya Ertos Tapi itu cuma habis dua botol kalau aku nggak salah Dan aku nggak pakai lagi Dan ketika Eyelash Brow Booster Serum dari MS Doni Launching Aku langsung coba menata bulu mata aku yang rontok itu bisa kembali tumbuh lagi Nah, untuk pemakaian si Eyelash Serum ini aku makanya dua kali dalam sehari Pas waktu siang dan juga pas waktu malam sebelum tidur Jadi aku aplikasikan ke bulu mata aku dan juga ke alis aku Sebenarnya untuk alis sih aku nggak terlalu mikirin ya sahabat Moana karena alhamdulillah aku diberi alis yang setebal ini. Tapi aku juga pengen merawat alis aku agar alis aku tetap tebal gitu. Terus yang aku suka yang bulu mata aku di bagian bawah ini biasanya itu pendek-pendek gitu ya sahabat Moana tapi yang nggak jarang-jarang gitu. Dan alhamdulillah sejak pemakaian satu bulan si Ayla serum ini bulu mata aku di bagian bawah mata ini sudah mulai panjang maka dari itu di video kali ini aku pengen sharing ke kalian mana tahu kalian pengen cari eyelash serum yang harganya murah meriah mana mungkin kalian mempunyai alis mata yang tipis atau bulu mata yang jarang-jarang gitu tumbuhnya ya sabar pelana kalian bisa cobain eyelash serum dari produknya MS Glow ini Nah untuk produknya Eyelash Brow Booster Serum ini aku dapatkan di Instagramnya MS Glow Beauty underscore Panam Dengan harga Rp79.000 Jadi harga itu under satu seribuan ya sahabat Melana Dan menurut aku untuk satu pieces kayak gini tahannya lumayan lama Karena ini masih banyak loh padahal udah satu bulan aku pakai paling habisnya cuma segini aja Dan menurut aku mungkin ini bisa kita habiskan dalam waktu tiga bulanan gitu Nah, sebelum aku masuk ke aplikasi produknya, akan aku jelaskan sedikit apa aja manfaat Eyelash Serum bagi bulu mata dan juga alis mata. Yang pertama membantu mempercepat pertumbuhan alis mata dan juga bulu mata. Yang kedua menebalkan alis dan bulu mata. Yang ketiga membuat bulu mata semakin panjang. Yang keempat membuat bulu mata semakin lentik. Dan yang kelima memperkuat akar bulu mata selain manfaat dari eyelash serum tentunya ada efek samping saat kita menggunakan eyelash serum nah apa aja sih efek sampingnya pertama dapat mengakibatkan kulit di area mata memerah yang kedua dapat mengakibatkan iritasi pada kulit di sekitar mata yang ketiga dapat membuat mata menjadi kering yang keempat pigmentasi di iris mata dan yang kelima bisa menimbulkan alergi nah jadi itulah manfaat dan juga efek samping penggunaan Eyelash Serum ini ya sahabat mulana, tetapi sejauh ini pas aku memakai Eyelash Brow Booster Serum dari produknya MS Glow ini aman-aman ya aja ya sahabat mulana, gak ada terjadi alergi iritasi ataupun kemerahan di sekitar kulit mata aku, nah karena tingkat sensitivitas kulit masing-masing orang itu berbeda-beda ya sahabat mulana kayak sebelum kita mencoba si Eyelash Brow Booster Serum ini, kita aplikasikan dulu ke kulit tangan kita, kalau terjadi kemerahan ataupun gatal-gatal, sebaiknya hentikan pemakaian si Eyelash Brow Booster serum ini akan kita review dulu dari segi packagingnya untuk si eyelash pro booster serum ini dia itu cuma dibungkus sama plastik bening gitu ya sahabat melana jadi udah aku buka karena aku mau uh, coba langsung pas aku uh, beli si eyelash serum ini untuk kemasannya dia seperti ini ya sahabat melana simple aja Warnanya itu warna hitam putih gitu Dan juga yang uh, kemasannya itu kemasan yang bening gitu Jadi kita bisa melihat uh, di bagian dalam dari kemasan eyelash serum ini Di bagian depan ada tulisan eyelash brow booster serum Terus selebihnya ada tulisan dari ingredients Serta PT produksinya Dan ada juga tanggal expirednya Nah untuk di bagian dalam untuk uh, aplikatornya yaitu aplikatornya yang lumayan gede gitu ya sahabat mulana lumayan besar dan kalau menurut aku ini enggak uh, terlalu lembut sih kalau untuk aplikatornya juga enggak terlalu yang keras gitu pokoknya aplikatornya itu masih yang aman-aman aja saat kita pakai cuma kita harus hati-hati aja karena aplikatornya begitu besar nanti takutnya masuk ke mata kita ya nanti mata kita jadi kecolok gitu kalau kita makanya kurang hati-hati gitu nah untuk di bagian serumnya itu dia itu kayak ada potongan-potongan gold gitu emas gitu ya sahabat mulana Pokoknya kayak ada kandungan atau serpihan-serpian emas gitu. Nah, untuk keterangan dari serpihan emas ini memang ada ya sahabat Warna fungsinya. Baru aku baca dari tempat aku membeli CMS si Glow Eye Serum ini. Nah, untuk keterangannya terdapat serpihan emas dalam serum yang berfungsi memberikan proteksi terhadap rambut pada alis dan mata agar tidak mudah rontok atau patah akibat kegiatan seperti eyelash extension maupun penggunaan maskara atau eyebrow. Nah, jadi produknya si Eye Treatment MS Glow ini juga ada yang eyelinernya, sahabat melana, terus juga ada yang eyebrow-nya. Aku lupa nyebutinnya uh, pas aku review di awal-awal tadi. Jadi, aku cuma pengen coba yang Eyelash Brow Booster Serum-nya. Karena untuk eyeliner dan eyebrow aku tuh jarang sih makai uh, walaupun aku pergi keluar-keluar gitu, aku jarang banget yang makai kayak eyebrow sama uh, eyeliner gitu. Jadi, aku cuma biasanya pakai maskara aja ya, sahabat melana. Karena kalau pas bentuk alis aku kurang panjang gitu dalam bentuk alis karena nggak terbiasa aja, apalagi aku pakai eyeliner. Pas aku pakai eyeliner nggak kelihatan ya eyeliner aku, karena seolah-olah kelopak mata aku nggak ada. Jadi pas aku pakai eyeliner, dia tuh langsung tersembunyi ya, sahabat melana nggak terlalu nampak gitu. Jadi aku nggak terlalu terbiasa memakai eyeliner sama eyebrow gitu. Nah, jadi oh, serpen emas inilah yang nanti akan membantu untuk menutrisi bulu mata dan juga alis mata kita. Nah, sahabat Melana, mari kita coba untuk aplikasikan Eyelash Brow Booster Serum ini. Nah, jadi aku pas banget uh, waktunya dalam sebulan ya, aku mencoba si Eyelash Serum ini. Dan Alhamdulillah ada efeknya di bulu mata sama di alis mata aku. Nah, untuk pengaplikasikannya mudah aja ya, sahabat Melana. Untuk di bagian alis, kita tinggal sikat aja kayak biasa. Dan ini ada rasa sensasi dinginnya gitu ya, sahabat Melana. Pokoknya enak banget saat diaplikasikan. Nah, untuk di bagian alis, sama kayak kita memakai maskara. Maskara bening gitu, anggap aja kita memakai maskara bening. Jadi, kita mengaplikasikannya sama aja kayak kita mengaplikasikan maskara. Pokoknya, kalian hati-hati ya, sahabat melana karena mungkin kalau kita kurang hati-hati, yang uh, si LS serum ini bisa masuk ke bagian mata kita, itulah nanti akan membuat uh, mata kita menjadi iritasi maupun perih. Nah, untuk di bagian bawah kalian bisa melakukan gerakan zigzag gitu. Karena kalau aku sih kalau pakai maskara jarang banget pakai yang di bagian bawah ini karena takut si kuas maskaranya itu masuk ke dalam mata aku. Nah, jadi itulah cara pengaplikasikannya mudah banget ya sahabat melana karena sama aja kayak kita mengaplikasikan maskara. Pokoknya sekarang tuh aku makin seneng aja lihat alis uh, mata aku tuh makin tebel terus bulu mata aku tuh makin lentik. Jadi kayak pakai maskara gitu padahal enggak ya, sahabat mulana. Jadi aku lebih uh, milih sekarang pakai eyelash Serum ini daripada pakai maskara gitu. Apalagi untuk di bagian bawah ini benar-benar jelas, uh, bulu mata aku tuh semakin lentik dan juga semakin panjang. Yang mana sebelumnya pendek banget ya, sahabat mulana. Jadi benar-benar ada perubahannya dalam pemakaian satu bulan aja. Untuk aromanya, karena aku coba untuk cium aromanya, ini aromanya kayak aroma apa ya, aku nggak tahu sih apa persisnya, pokoknya kayak aroma serum gitu, dan tidak ada aroma yang mengganggu kayak baunya menyengat, ataupun baunya bikin mual, nggak ada ya sahabat melana, jadi aman-aman aja untuk aromanya tadi juga disebutkan apalagi kalian yang suka eyelash extension itu juga bisa banget kalian memakai eyelash brow booster serum ini untuk menutrisi kembali alis mata dan juga bulu mata kalian jadi pas satu bulan full aku memakai eyelash brow booster serum ini aku nggak pakai maskara sama sekali ya sahabat melana jadi aku fokuskan aja dalam pemakaian eyelash brow booster serum ini agar aku bisa melihat apakah benar ada perubahan di alis mata dan juga bulu mata aku atau enggak, jadi aku singkirkan dulu yang namanya maskara aku simpan dulu jadi aku fokus dulu memakai eyelash brow booster serum ini jadi uh, kalau menurut aku ini enak-enak aja aku pakai malahan aku ketagihan makainya daripada memakai maskara gitu karena dia tuh nggak uh, yang menggumpal gitu ya sahabat melana nggak bikin bulu mata rontok justru malah menutrisi bulu mata dan juga alis mata kita terus tuh aromanya enak-enak aja dan bagi aku juga nggak ada efek samping kayak alergi gitu dari eyelash brow booster serum ini jadi alhamdulillah aman-aman aja nah bagi kalian yang punya alis mata dan juga bulu mata yang tipis atau yang jarang-jarang gitu atau kalian suka pakai mascara atau kalian yang suka eyelash extension kalian bisa cobain eyelash brow booster serum ini agar alis mata dan juga bulu mata kalian kembali ternutrisi daripada kalian yang beli produknya mahal-mahal yang hasilnya belum tentu permanen mending kalian cobain eyelash brow booster serum ini selain harganya di bawah 100 ribuan hasilnya juga bisa kita lihat dalam waktu satu bulanan Nah untuk link pembelian nanti akan aku taruh linknya di description box ya sahabat Melana Kalian bisa klik tautannya di sana Atau kalian juga bisa beli produk MS Glow ini di reseller resmi atau di gerai resmi MS Glow di kota kalian Pokoknya kalian harus hati-hati saat membeli online ya sahabat Plana. Kalian benar-benar harus memperhatikan kalau kalian belanja-belanja online apapun itu Karena pada zaman sekarang ini banyak banget penipuan dan juga banyak pengiriman barang palsu Pokoknya kalian harus menjadi smart buyer agar kalian gak mudah tertipu Oke, sahabat mulana, mungkin sekian dulu review dan sharing aku tentang Eyelash Brow Booster Serum ini. Semoga review aku kali ini bermanfaat bagi kalian semua dan menjadi inspirasi bagi kalian semua. Dan jangan lupa video aku di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya, sahabat mulana. Dan jumpa lagi di next video. Semoga sehat selalu dan semoga bahagia selalu ya. Assalamualaikum. See you next time.